tapi ada kekeluargaannya. Ah, aku tahu maksud kau. Maksud kau, kau mau menjadi keluargaku supaya kau bisa dekati Nabila. Eh, nggak bisa. Aku narik, cepat narik. Hampir saja aku kena. Selamat pagi, cinta-cintanya Umi. Wangi kan? Iya, wangi, Mbak. Sada mau cium nih. Hah? Nih. Sama aja, Mi. Iya, Mi, wangi. Iya, Dam. Wangi banget. Sampai kesini, Mi. Beneran, wangi banget. Mi, kayaknya kalau nanti mau masak, Umi tutup dulu pintunya. Nggak enak sama tetangga. Ketahuan kita makan enak, Mi, ya? Nggak usah berlebihan. Lebih. Lebay. Lah iya. Lebih. Masih nanas. Panas. Lebih deh. Ayo deh, Bu. Satu lagi langsung jalan, Bu. Ya, langsung jalan ini. Ayo naik. Hati-hati, Dek. Ayo kau berangkat. Cepat, Le. Ayo jalan. Jalan, Le. Baru tiga, Bang. Le. Kau carilah penumpang di jalan. Rudy sudah waktunya masuk. Lagi pula, kau sudah lama ngetem, Lai. Giliran Jamil aja bisa lama. Jamil itu, maksud aku, Bang Jamil itu beda. Bang Jamil itu abangku. Kalau kau, tak pantaslah kau kupanggil abang. Ayo, setoran. Cepat, Le. Pasti kau lagi ngelamunin Nabila. Enggak, Bang. Jangan bohong, kau. Sudah aku bilang sama kau. Jangan pernah terlintas Nabila dalam pikiran kau. Apalagi sampai kau lamunin. Bang, aku lagi ngelamunin diri aku sendiri. Sama mana kau, Le? Aneh. Diri sendiri kau lamunin. Bagus, udah. Jamin dah. Nah, mau gak awet, Bang, ya? 50 ribu. Iya, 50 ribu aja. Alhamdulillah. Makasih ya. Meja. Gua beli dulu 200 ribu. C.
celana ini gue beli 150 dulu nih. Nabungnya lama, sebulan. Gini Bang Togop, sebelum aku ngelamar kerja di Bos Juragan, aku sempet takut Bang, dalam bayangan aku, hidup di terminal itu pasti keras banget. Tapi mau gimana Bang? Orang tua aku gak bisa ngebayarin aku kuliah. Aku harus cari kerja, Bang. Tapi bayangan aku salah, Bang. Ternyata hidup di terminal itu gak keras. Tapi ada kekeluargaannya. Ah! Aku tahu maksud kau. Maksud kau, kau mau menjadi keluargaku supaya kau bisa dekatin Nabila? Gak bisa aku narik, cepat narik. Hampir saja aku kena tipu sama kau. Batak kau, banyak taktik. Ayo jalan. Iya Bang. Cemana kau, Le? Debo-debo pengapuran, masuk kau. Ayo masuk. Debo-debo pengapuran. Debo-debo. Sini kau. Ayo. Ayo, tarik. Nebok-nebok perkampuran. Awas kau berani macam-macam. Baju lama ya Bang? Baju baru itu Bang. Baru gimana? Lihat warna sama coraknya tuh. Jarang orang ingat Bang. Iya Bang, tapi itu baju mahal tuh. Mahal waktu baru Bang. Kalau sekarang namanya bekas. 100.000 ya. Udah 100.000. Jadi semua berapa nih? Ya semuanya 100.000 Bang. Ah lu gila, masa semuanya 100.000? Bang, kalau abang nggak cocok, abang cari aja deh di tempat lain tuh. Kang Dikite orangnya nggak tahu berterima kasih. Ini tuh bukan masalah terima kasih. Lu kan tahu sendiri. Hah? Si Rustam tuh ngomong apa semalam? Lu mau nggak kalau digituin? Kan Kang Dike emangnya nggak punya anak. Iya, tapi tetap aja. Lu tuh gak pantas ngomong kayak gitu. Waktu Kang Diki perlu, Kang Jamil cepet-cepet ngusahin. Nah, giliran Kang Jamil perlu, Kang Diki malah bohong terus. Kang Toib mau digituin. Loh, kok lu ngomongnya ngegas? Saya gak ngegas, saya ngelakson. Hei, apa ini? Hah? Iya, Kang. Nih, dia. Gas klakson. Ada apa ini? Hah? Kang Toib belain Kang Diki terus, Kang. Gue enggak terus, gue baru ini. Lu yang belain si Jamil terus. Terus. Bertengkar saja kalian terus. Kusut bulu ayam diselesaikan dengan paruh. Kusut benang dicari pangkalnya. Kusut sarang tambuo, api menyudahinya. Kalian enggak tanya artinya? Saya pikir teh masih panjang. Ya artinya apa? Kita indah usah ikut campur. Perasaan tadi bahasa Padangnya panjang, Kang. Kenapa artinya pendek? Tokin. Nih, duitnya Bang. Tapi ini jangan dijual dulu ya. Besok saya tebus lagi. Si abang ini gimana sih? Emang saya ini pegadaian, Bang. Kalau besok abang kembali lagi, itu namanya kita jual beli, Bang. Namanya kakang loa. Utang kapan dibayar?
Ntar gue bayar. Ntarnya kapan? Lah ya ntar. Kalau gue mau bayar. Itu mah sama aja gak mau bayar. Hei, hei, hei.